Pakar Nefrologi dan Perubatan Dalaman Hospital Putrajaya, Dr. Rafidah Abdullah membidas kenyataan penyanyi dan pengarah filem Maui yang berkongsi keberkesanan mengamalkan jus minuman dalam mengatasi masalah buah pinggang. Menurut Dr. Rafidah, penerangan yang diberikan selebriti tersebut tidak benar dan hanya sebagai publicity untuk melariskan produk sebelum yang dijual. Sebelum itu, jika anda masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tombol loceng supaya anda tidak terlepas dari video-video menarik selepas ini. Salam Maui, kenapa perlu menipu pesakit-pesakit kronik saya? Perbuatan ini sudah salah dari segi Akta Ubat, Iklan dan Penjualan 1956, katanya dalam satu ciapan di media sosialnya semalam. Sebelum ini, Maui atau nama sebenarnya Asmawi Ani telah hadir dalam sebuah video berkongsi kelebihan sebuah jenama jus minuman yang boleh merawat penyakit buah pinggang dan masalah kronik lain. Maui juga menceritakan pengalaman keluarganya sendiri yang juga merupakan pengamal jus minuman tersebut dan berjaya kembali sihat dari pelbagai penyakit dalaman. Bagaimanapun, Dr. Rafidah kekal menyangkal penjelasan yang dibuat penyanyi berkenaan dan meminta agar semua selebriti perlu memahami panduan dalam pengiklanan produk kesihatan terlebih dahulu. Tak payah nak cerita tentang kenyataan yang menipu dan menunggang agama. Adakah semua artis atau selebriti tidak beretika? Kan ada panduan untuk selebriti yang Kementerian Kesihatan Malaysia KKM keluarkan. Sila baca betul-betul, cukup-cukup menipu orang-orang tua, tegasnya lagi.